bang, cewek bang, bang, cewek bang, bang, mana mana mana, dua cowok. Halo, halo, siapa nih? Hana. Hana. Aduh, tidak, no, aku sudah trauma dengan loh. Namanya Hana, sudah. Woi, jemput lagi, woi, aku udah trauma namanya Hana soalnya. Do, woi. Sini, Pak. Apa? Kakak siapa? Hai, Mang. Kak, lagi. Loh, ngajak berantem, ayo. Terus gimana kamu? Lolo dia lagi. Kamu yang benar. Emosi aku lama-lama. Kamu yang benar. Kamu yang benar. Kamu yang benar. Baru kita ayo. Maksudnya menurutku nih. Kenapa emang, ha? Aku emosi nih lihat kamu nih, ha? Oh, ayo lo. Emang aku tidak bisa marah. Iya. Kamu ngapain? Kamu jemput siapa? Kamu aja mau ngomong kayak gitu. Tidak, aku tidak mau gituin. Ya sudah. Enggak usah dorong-dorong. Ya usah dorong-dorong, kamu yang bikin dorong-dorong. Iya. Siapa yang dorong-dorong? Kamu jangan berantem terus. Astaga, sorry. Enggak dorong, Pak. Ya terus gimana? Kamu di mana, ha? Hah? Bikin aku emosi ya, lama-lama, ha? Jangan gigit, jangan berantem sama adekku ini. Tidak, dia duluan. Udah aku balik ya. Apa? Satu. Aku cuma bilang loh, dia ya udah. Gitu. I mean, iya. Aku mau jangan dorong aku. Emang kenapa aku dorong? Max. Enggak boleh. Coba lagi aku dorong. 4 bulan lagi tante. Nah, kan? Aduh. Aduh. Ah. Aku dibungkuk. Aku dibungkuk. Aduh. Mami, aku dipukul, Mami. Kenapa, sayang? Dipukul sama siapa, sayang? Sama aku. Ini, kamu mukul anak aku, kah? Tidak, dia duluan. Kenapa dia? Dia dorong aku. Dia duluan, ada culo saksi matanya. Tanya culo. Tanya culo, Mami. Aku ketonjok itu. Aku tonjok lagi. Tapi kan ini dia masih anak kecil. Kenapa kamu tonjok kayak gitu? Mami gak terima nih. Siapa nama kamu? Tonjok-tonjok anak saya? Alis. Bila Alis, boleh gak minta maaf sama dede? Ini dede nih masih, aduh, sakitan ini dia nih. Lagi. Nah. Tapi tante bilangin tante. Iya. Iya, nanti. Baru ketemu sama dia. Tidak, aku tidak dorong dia. Culo saksi matanya, culo kamu benar. Terus anaknya tante langsung dorong aku. Nah, yaudah, kita udah maafan ya. Nanti ayah geli. Kamu ini peluk dulu nih. Apa kenapa nih? Kami udah ada mobil. Ayah geli. Sini kamu bangun sayang, bangun. Ini dia mau minta ayah maaf. Ayah geli, aku dipukulin ayah. Iya, ini dia mau minta maaf ini sayang. Diri sayang, dia mau minta maaf nih, mau meluk kamu sini. Emang iya, nah. Oke? Iya, minta maaf. Minta maaf ya persahabatan pelukan. Dia tidak mau maaf. Maaf ya. Tidak, aku tidak mau maafin. Ayah, aku tidak mau minta maaf kayak gitu. Enggak, dia mau minta mau dimaafin kalau dipeluk. Gitu emang anak saya rada-rada bu, maaf bu, anak latar belakang. Bu, anak saya keterbelakangan, maaf ya bu, cacat mental gitu bu. Iya, jadi Babe. Harus dikasih ekstra. Iya, makanya ini harus, ya jadi dia gangguan mental, harus dipeluk bu. Papi geli. Enggak apa-apa ya. Iya, ngalah. Papi geling, Papi geling, aku tidak ya, kamu mau minta dulu. Maafnya kayak gitu, Papi. Iya, kamu diri dulu, ini dia mau minta maaf, mau peluk kamu. Ayo, sayang, kita ke rumah sakit ya abis ini. Kamu abis ini. Iya udah, kamu diri. Ini dia mau minta maaf, sayang, diri. Diri, nah. Okay. Nah, ini dengar lah. Nah, soalnya nah makanya kayak gini tuh, autis bu, biasa maaf ya bu. Kau bilang aku apa, ha? Geling, ha? Itu bukan mamaku, ayah aku tapi ayah keling. Ah, iya bukan gangguan mental bu, gangguan. Maafin aja dimaklumin. Emang ngelantur
Abis kejedot ke debong pisang sama kayak begini dia. Ya makanya peluk dulu sini kamu diri gak? Mami kok cepetan, Mami tuh ada kerjaan lagi tau gak? Halo. Sini ya Dini, Maminya sibukin. Nah, Mami. Eh, Mami harusnya. Iya, makanya. Ya udah sini diri peluk cepetan ini tantenya mau kerja lagi. Hei. Iya ini. Babi. Aku request lagi ya. Ini mau dipeluk kamu. Aku request. Maaf enggak sih? Aku requestnya ada. Wah, gitu. Enggak mau. Ya sudah, Mami. Kling, aku tidak mau. Nenek enggak mau. Tuh, pecah pula telinga aku nih. Bangun. Kamu harus kayak gitu pokoknya. Dad, nangis di tengah jalan aja. Iya, mentalnya di belakang dia. Jadi mau gak mau sama orang yang digituin harus itu, kalau enggak nanti dia itu mau bunuh diri, bentar lagi juga dia bunuh diri nih. Masalahnya kalau saya jadi kamu ya udah saya turutin aja gitu, anggap aja sama bocah iya. Sendiri. Enggak, nanti mami yang ngomelin, nanti aku yang tanggung jawab. Nanti aku urusin, soalnya ini keterbelakangan mental soalnya, harus diturutin. Jadi kakaknya maklumin aja kak. Ya. Serius. Nah, kamu bangun sini. Aku pokoknya mau dipeluk. Gak mau. Ya. Tapi dengan alasan ada soundnya, oke? Ya, Dek, kamu jangan banyak minta, Dek. Aku kalau dia tidak mau, aku tidak mau maafkan dia. Tuh, soalnya... Di sini. Nah, lihat kan makanya... Okay. Dan aja, ini keterbelakangan, badannya aja bontet gitu loh. Mahal ini, ya. Tidak! Aku tidak mau muah doang. Ya sudah, oke. Oke, aku maafkan. Oke. Kan kalian gitu dong, jangan berantem ya. Kamu jangan dorong-dorong. Bentar. Ya udah deh, aku minta maaf deh. Bentar. Aku bentar ganti baju ya. Kamu tunggu sini ya, bentar. Kamu kantong berapa? Kamu kantong berapa? 3693. 3693. Oke, itu maaf buat... ya, Dede. Maaf ya. Lompat lah, Pok. Itu buat beli baju. Oke, terima kasih. Jangan nangis ya. Nih, ada Mami. Ya. Bersyukur ya, ada Mami. Iya, malu nih sama kamu mah di depan cewek jangan cengeng. Mami kan udah ngajarin kamu, udah. Tuh, nanti kalau main kalian minta siapa? Nomornya. Nah. Kak Nika yuk kak, mau nggak? Mau nikah nggak? Boleh. Enggak ya, satunya. Bentar. Umur kamu Dede, berapa emang? Dede nanti kalau... Bocil, umur kamu berapa bocil? Jangan panggil bocil. Ini Dede. Ya udah, jelek. Nama kamu siapa jelek? Dede, nggak boleh gitu. Dede, kemarin terus? Mami ajarin kayak gimana? Mami, kamu kan ayah aku. Ya udah, iya nggak apa-apa ayah. Dia emang keterbelakangan. Kan aku udah bilang keterbelakangan. Aduh, sakit tuh, perut gue sakit anjing. Masa kadang aku dipanggil cewek juga nih. Ya makanya gini. Aku tadi hanya bercanda kok. Aku sebenernya gini. Nah ini lagi mode bener, tak kalau itunya apa, PDF, PDF apalah penyakitnya, abisnya habis dia kayak gitu lagi. PDF oh, iya. Apa anjing? Tadi maafin itu ya. Itu kesakit mental, sakit ini mental. Ini kacamata kamu jatuh, kamu beli aja yang baru. Tadi kan ya, udah aku kasih duit. Oke. Ya, yang penting udah baikan kan udah. Nah, nanti kalau kamu lagi nganggur, kamu enggak ada temen nih, boleh minta nomor HP-nya main bareng kalian.
Oh, emang boleh minta nomor HP-nya? Kalau di sini sih boleh harusnya. Gak boleh sama abang. Abang boleh, kamu kan? Siapa? Ya udah, jangan dipaksa, kasihan. Udah, yuk, pulang yuk. Ya. Udah kah? Udah kelar? Udah. Ya udah. Oke, ya, makasih ya. Iya, sama-sama. Dadah, maaf ya tante yang merepotkan. Gak apa-apa. Dadah. Nama kamu siapa? Bocil. Aku nanti mau kenalin sama apa namanya? Sama anak aku ada masih kecil juga sama. Nanti main. Namanya Keling, ayah Keling anjing. Oh, kebaran. Dan tinggalin Keling aja yuk.